Presiden Joko Widodo meresmikan pos lintas batas negara atau PLBN di Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dalam sambutan, Presiden menyampaikan bila PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan dan menjadi cerminan serta komitmen pemerintah membangun dari perbatasan dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik. Presiden berharap pembangunan PLBN Sota ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini. Presiden menambahkan PLBN Sota ini juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian, apalagi terdapat fasilitas umum dan sosial yang terintegrasi. Sejak 7 tahun terakhir, saya telah memerintahkan untuk membangun kembali pos lintas batas negara di berbagai titik di seluruh tanah air. Dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru, yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen kita untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Negara terpadu, SOTA, merupakan PLBN ke-8 yang kita bangun di perbatasan-perbatasan Indonesia. PLBN kedua di Papua setelah PLBN Sko di Jayapura. Saya melihat PLBN Sota ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi, memiliki fasilitas yang lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, ada jalan pedestrian, area parkir, juga infrastruktur pendukung lainnya. Saya berharap PLBN Sota ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita, Indonesia, yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita, Indonesia. Luas PLBN Sota sendiri mencapai 5,6 hektar dan nilai investasi sebesar 114 miliar. Merupakan PLBN ke-8 yang dibangun di perbatasan Indonesia pada tahun 2019.